kena masuk semak. Poin satu. Oke, kita cari. Kena itu tadi kayaknya. Ya, sabar. Ah, kamu ini. Tuh, jatuh kan? Halo, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Hanzu baru bangun tidur. baru bangun tidur, baru siap sholat. Nah, ini Bang Hanzu mau review lah ya kan, review atau unboxing enggak tahu lah ya. Bang Hanzu dapat kiriman baju dari temen di Pulau Jawa. Dia pertama inbox di Facebook, "Bang, kira-kira gimana bisa bantu pasarkan untuk produkku," katanya gitu kan. "Ya boleh," aku bilang gitu kan. "Apa barangnya?" "Ini Bang," kata dia. "Oh, siap, enggak apa-apa, gas aja terus," aku bilang itulah ya kan. "Apa itu?" Let's go. Nah, ini dia baju ya teman-teman ya. Ini baju falconry ya. Baju falconry. Nah, ini bahannya itu bisa dibilang tipis enggak, tebal enggak. Jadi enak di badan tuh, lembut ya kan kawan ya. Nah, ini ada Bang Hanzu tuh minta, yaudah ntar cantumin ya nama channel YouTube Bang Hanzu. Oke, ini dia kawan-kawanku, udah dicantumi Bang Hanzu 94. Nah, ini dia. Nah, ada stiker. Apa itu stiker? Ada sablonan seperti ini. Nah, ini Alpalap BG ya, Brown Goshawk. Dia lagi nangkap mangsanya atau prey-nya, yaitu mandar biru nih. Ini kayaknya sih mandar biru nih. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau pesen request apa gitu, atau piri atau WBSE atau apa gitu, bisa teman-teman ya. Nah, oke, langsung aja kita pakai ya. Kita coba dulu gimana nih penampakannya kalau dipakai sama Bang Hanzu. Nah, ini dia. Tuh. Pas ya, ukurannya XL. Nah, bagian belakangnya lah begitulah pokoknya. Pokoknya bahan itu lembut. Seperti biasa ya kan, enak. Jadi untuk teman-teman jangan lupa, kalian bisa request juga untuk gambar ininya. Kalian punya lang apa atau gimana, atau mau kalian minta request gambar apa, bisa. Enak sih untuk bahannya itu lembut. Aku tuh yang penting di badan tuh nggak panas itu aja, karena di sini tuh Sumatera cuacanya panas. Jadi kalau bisa bahannya itu jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal tuh cepat gerahnya kan kawan. Nah, ini kan dia dibilang tipis enggak, tebal enggak. Jadi sedang lah gitu. Oke, Bang Hanzu mau pakai baju ini itu untuk berburu. Ya kan? Karena untuk pakan kiara ya, stok pakan kiara ruak-ruaknya itu udah mulai menipis ya, bukan habis cuman udah mulai menipis. Jadi kita nyanggong ataupun kita tongkrongin dulu di sawit itu, mudah-mudahan poin ruak-ruaknya nanti langsung kita kasih makan ke kiaranya. Mana tahu ada apa, ada teman-teman yang rindu kan, soalnya berapa minggu ini Bang Hanzu upload berburu ayam hutan segala macam itu, pasti ada yang tanya, "Bang, kayak mana Bang kiara Bang, kapan nanti segala?" Oke, nanti kita mudah-mudahan ya, pokoknya doakan aja nanti dapat pakan kiara, langsung kita sepil kiara langsung. Let's go.
Oke kan kan semuanya. Nah, sudah sampai spot ya kan. Tadi nampak burung rorua terbang pus ke sana kan. Sini memang lapaknya. Ah, semua sih memang di sini lapaknya semua. Mau ayam hutan, mau ayam, mau apa rorua, mau burung ayam-ayam sini semua ada ya kan. Oke, enggak usah lama-lama, langsung kita persiapkan untuk tempat tongkrongan kita nanti. Motor ini ya kan. Nah, kita tutupin pakai pelepah-pelepah sawit. Nah, nanti arahnya kita ke sana. Yang biar agak luas sedikit. Nah, barulah kita. Oke. Lanjut. Aduh. Oke kawan-kawanku, Bang Hansu udah siap. Di situ ada satu mendekat, di situ suaranya ada satu juga mau mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tuh, denger kan? Tuh. Yuk, kita tunggu dia datang. Wih, bunyi semua di sana, di belakang kita. Tuh, pada bunyi semua kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena, masuk semak, poin satu. Oke kan kawan, kita coba jemput yang tadi ya satu ya. Oke kan kawan, alhamdulillah yang tadi dan ternyata ada, alhamdulillah nggak hilang. Biasa kan kawan itu hilang, nggak tahu kita hilangnya kayak mana. Satu lagi. Oke, kita cari. Kena tuh tadi kayaknya. Serius. Jatuh dia di bawah. Ayo kita cari. Terbangan tuh. Oh, itu dia.
Alhamdulillah, akhirnya dapat juga. Ikan denganku, alhamdulillah amin, dapat dua. Hihi, aduh, oke. Oke kan kan semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dikasih rezeki 2 ekor. Bisalah untuk stok makan Kiara sama Glenn ya. Aduh. Oke teman-teman semuanya, yang mau pesan baju ini ya, link ada di deskripsi, aku cantumkan di situ. Nah itu dia tokonya temen. Nah silahkan kalian tanya-tanya, boleh silahkan. Ya saran aku sih, kalau buat-buat santai ya kan, untuk apa namanya, FOF, manning, santai, duduk santai, oke lah. Kalau untuk bahan, lumayan lembut, nggak terlalu gerah. Tadi aku nongkrong juga di tempat sanggungan itu, tuh nggak terlalu gerah, nyantai aja. Biasanya kan ada tuh bahan yang agak tebal, risih kita jadi kan, kan. Nah, ini alhamdulillah lah, ya kan, baju baru, poin baru ya kan, agak lain. Penasaran kalian? Kalian gas lah. Minimal kalian coba satu-satu lembar dulu ya kan. Gas, gak usah banyak cerita, gas terus. Bang, aku mau buat gambar lain bang. Bisa, udah kau tanya aja sama orangnya langsung. Bang, aku mau gambar si Otong berjalan. Bisa, bisa. Aman itu kan kawan, aman ya kan. Gak lain. Oke, yuk. 2 ekor, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tetap syukuri. Di sini tuh tadi tuh banyak kali di sana bersuara, di situ, di situ di belakang kita. Cuman ya kadang kan ada yang lagi dia bertelur atau ngeram. Nah, itu dia hanya sekedar bersuara di tempat kan kawannya, ataupun bersuara di sarangnya gitu. Jadi ya mungkin ini ya mental-mental baja nih yang mau menampakkan diri ya kan. Oke lah gitu aja kan kawan semuanya. Yuk kita lanjut, kita kasih makan Kiara. Let's go. Oke kan kawan semuanya. Nah, ini aku udah di rumah. Ya kan, ini dia tuh, netes barang itu. Seringnya ada gue ini. Nah ini daging ruak-ruak yang udah kita dapat tadi ya kan kan gue ya. Nih udah kucincang. Nah sekarang kan kawan mau ku kasih feed hog ya, karena kan si Kiara ini dia molting ya. Jadi kita harus memberikan makanan yang bergizi plus vitamin juga ya, vitamin yang harus kita berikan dan sangat mendukung untuk cocok untuk juga untuk segala untuk BOP lang alap-alap ikan burung hantu. Oke, lanjut kita kasih apa namanya vitaminnya. Nah, ini dia. Tuh, ini tadi bagian apa kan kawan ya? Bagian dada. Oke, sudah cukup. Nah, ini dia penampakannya. Ya. Kita hold. Nah, ini kita kacau seperti ini aja. Bawa gampang aja ya kan. Kasih secukupnya aja ya, kira-kira kita mantap lah. Nah oke, sip. Oke jangan semuanya. Nah, ini Kiara ya kan, siapa yang udah rindu sama Kiara, ini dia penampakannya ya. Kita spill dulu lah ya untuk apa namanya body dia yang semok ya kan. Nah ini udah mulai gemuk dia karena pada saat molting, kalau aku sih ya, aku nggak
apakan yang lain. Maksudnya kalau aku itu memang betul-betul kasih makan kenyang kan kawan ya, kenyang, pokoknya kenyang lah, full pakan yang segar ya kan, terus vitamin juga yang mendukung. Nah itu tadi kan kawan, ini VitaHawk memang sangat-sangat penting untuk burung elang ataupun alap-alap kalian kawan-kawan, maupun burung hantu ya. Ini tuh vitamin memang udah diciptakan ya kan, oleh sang para ahli gizi lah gitu mungkin ya, vitamin lah ya, dari Amerika Serikat. Nah itulah gunanya vitamin ini kawan-kawan. Jadi yang kurasakan lah ya yang kurasakan selama aku makai vitamin Profital ataupun VitaHawk ya, kalau aku sih lebih ke VitaHawk ya, karena itu gimana dibilangnya, bukan kelebihan sih, kayak ada keunikan tersendiri untuk di VitaHawk ini, makanya aku sering pakai VitaHawk ini. Jadi gini kan kawan, apa namanya, cuaca kan kadang di Indonesia nggak jelas, kadang panas ya kan, kadang juga dingin. Nah itu kita nggak tahu apa pengaruhnya di burung predator seperti ini kan kawan. Makanya ya kalau aku pribadi sih ya sangat disarankan ya untuk suplemen ya seperti ini nih, vitamin, namanya vitamin kan, nggak mungkin vitamin tuh buat ngeracuni, nggak mungkin lah ya kan, kalian logika kalian pikir aja lah ya kan, nggak mungkin vitamin itu ngeracuni buat dia sakit, nggak mungkin. Jadi semenjak aku kenal vitamin ini ya, VitaHawk ataupun Profital itu ya, alhamdulillah ya, gimana ya, untuk kesehatan itu sama stamina itu memang betul-betul terjaga kan kawan, terutama ya kalau yang kurasakan tuh kesehatan. Jadi beda dulu aku memelihara ataupun ngekip itu tanpa vitamin itu sangat beda, terkadang dia suka nggak nafsu makan gitu ya kan, agak loyo, agak gimana lah gitu, agak oleng lah sikit gitu kan kawan ya. Jadi ya nggak mungkin lah, bukan aku membanggakan, nggak, ini suatu kefaktaan ya gitu kan kawan ya. Nah inilah dia, jadi kalau kawan-kawan kepengen ya kan, aku ada stok ready banyak di kemasan 25 gram ya, 50 gram ya, kalau 50 gram dua ini aja kan gampang. Nah itu lagi ready banyak, jadi jangan sampai kehabisan kan kawanku. Langsung aja hubungi Bang Hanzunya, itu ada nomor HP di bawah, langsung aja. Ini VitaHawk memang sangat-sangat penting, kalian jangan menyepelekan kesehatan loh. Kalian ini sini gini aja lah kalian, kalian sakit pasti kan bisa izin nggak kerja karena apa, sakit badan meriang segala macam. Nah itu yang pernah kurasakan tuh, VitaHawk ini ampuh kali, betul kan kawan, bukan ampuh kali untuk hewan-hewan predator ini. Tengoklah bawaannya tuh sehat aja, nggak ada loyo, apalagi ngejar mangsa tuh kan, kita pun nontonnya gini-gini, agak lain. Oke, ya nggak banyak cerita lagi, yuk kita langsung kita kasih makan, lapar kali gara dan nampak kali ini. Sabar-sabar, ah kamu ini, tuh jatuh kan. Uduh, semangat kali dia. Agak lain. Dia kalau nampak agak merah-merah gimana gitu, wih, nafsunya gila kali kan kawan. Karena kan masih segar kan, baru dapat kan kawan. Jadi nafsunya itu nampak kali kan kawan. Nah ini tuh lagi makan kali ya. Bentar, tadi ada yang jatuh. Nah, kita buang aja lah. Tuh semangat kali ya makan. Tuh. Congok kali kok kira. Udah makan ini udah nggak mikir kanan kiri dia lagi. Gas terus. Itu di kaki mau sih ada itu. Makannya nampak kan kawan, beda dia, itulah gunanya VitaHawk tadi kan kawan ya. Langsung kalian gas aja lah,
mumpung lagi ready ya, nanti pas lagi kosong, barang susah masuk dari Amerika, inden sampai berbulan-bulan, jangan kalian tanya-tanya, kan? Udah habis stok di para-para seller, sibuk pula kalian. Lagi bikin konten. Yoi. Dari streaming nih, kan? Streaming tuh live. Oh, ini kan buat video. Nah, oke, sikit lagi habis. Ayo, semangat Kiara, sikit lagi habis. Aku lihat yang nembak ayam itu lah. Hah? Yang nembak ayam. Dimakan sama itu. Iya, sulam untuk makan tuh. Mau tahu dari mana kau? Tahu mama kok. Mamamu? Mama kok nonton itu terus. Ngapain ngelin tonton aku? Hah? Masalah. Apa kata mamamu? Kata mamaku kayak ini. Lah ini YouTube Mas Dede. Mau nonton enggak bikin? Mau lah aku bilang. Tapi di sini udah enggak ada. Udah habis. Oke. Bisa di sini. Nah, ini udah siap makan ya kawan ya, sekiranya. Nah, ini tadi pas waktu ku ambil dari kandang nih, bulunya satu helai lagi turun. Oke, kita sepil untuk bulu ekornya ya. Tinggal berapa sisa bulu ekornya? Satu, dua, tiga, empat. Tinggal empat. Ah, tinggal empat kan kawan. Tuh. Bulu sayap, ya, ada bulu sayap yang baru tumbuh. Itu warnanya, tuh warnanya silver. Tuh ada itu warnanya silver. Ini. Nanti itu berubah warnanya itu kayak abu-abu ke silver-silver, ke merah-merah. Gimana gitu kan kawan. Tuh dia. Ini semok banget ya kawan. Tuh, gemuk kali dia serius. Ini tuh makan temboloknya tuh. Wah. Aku jelaskan sekali lagi. Ini sangat penting untuk BOP kalian, burung, elang ataupun alap-alap kalian. Nah, untuk kesehatan juga, namanya juga vitamin ya, pasti untuk kesehatan, bukan untuk keracunan kan gitu. Ya kan. Jadi silakan pesen, WA udah kucantumkan ya. Nah, ini silakan, jangan sampai kehabisan kalian, menangis kalian nyari ini, betul lagi kalian ke Amerika Serikat sana, paling dapat paling 2-3 kilo paling banyak. Itu pun pakai mana cara nyarinya. Agak lain. Oke, sip. Nah, ini dia. Gaskan, betul lagu. Nah, yang rindu sama Kiara, nih, udah kita carikan dia pakan segar, langsung kita kasih vitaminnya, langsung kita kasih makan di tempat juga kan kawan. Oke, sip, gitu aja untuk VitaHawk-nya ya. Kalau untuk baju, yang dekat kali kau. Kalau untuk baju sablon yang kiriman dari temanku tadi, link ada di deskripsi, udah aku cantumkan. Kalian silahkan tanya-tanya. Nah, mau gambar kalian tuh di sini terserah, mau Peregrine Falcon, elang laut, ya kan? DM ya kan, CHILM ataupun beruang madu ya kan? Macan akar bisa kalian pesan sama dia ya kan? Nah, untuk di belakang, nah, tuh. Falconry ya, tepatnya lebih ke Falconry gitu. Cuman kalau kalian mau ada tambahan-tambahan itu terserah, kalian bisa request saja sama dia. Tanya-tanya aja nggak apa-apa, aman itu. Kalau bahannya seperti yang ku bilang itu, tebal enggak, tipis enggak ya. Tebal enggak, tipis enggak. Jadi kalau untuk di tubuh itu nggak terlalu panas kali kan, kawan. Agak ada asi-asinya sedikit lah ya kan. Gimana gitu. Oke, untuk all size ada L, M, XL, double XL ada. Kalian gaskan kan gua. Oke. Thank you for watching dari Kiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.